Kencing manis tak ada, tapi kalau kencing tak flas tu selalu. Walaupun kencing semak kata pincik. Kencing tak flas. Jadi yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indorek TV. Cuy, kita lanjutin lagi nonton Madlibs Malaysia cuy. Ini ada video baru dari Madlibs Malaysia, dari channelnya Iman Spaniard ini ya cuy. Baru satu minggu yang lalu diupload, judulnya Sudin Ricky Ponteng Puasa Madlibs Malaysia. Sudah banyak juga yang minta aku reaction video yang satu ini cuy. Siap. Kayaknya ini juga mantap videonya. Langsung aja kita tonton ya cuy ya, bersama-sama yuk. Oke, ini dia cuy. Itu puasa ke tidak ya? Jom cari anak bulan. Ha, anak tu bulan. Dia anak bulan. Oh, anak bulan. Anak bulan. Bapak mana? Uncle. Bapak pergi work. Anak bulan. Apa dia? Enggak puasa itu Ricky. Bapaknya juga enggak puasa. Diam-diam mereka. Iya. Ayah kena kepalanya hampir. Ricky tak puasa. Ricky. Dia tak puasa. Saja je. Keluarkan air tin awal-awal, tak suka minum yang sejuk. Padahal bapaknya yang enggak puasa. Bapak betul kena jadi DJ. Kerja DJ ni susah tau. Ricky janganlah risau. Papa ada 10 tahun pengalaman jadi promotor jual SIM card DJ tau. DJ dengan DJ kan tak jauh. Okey, lagi satu kalau Ricky nak tahu, papa dah keliling 500 negara jual SIM card DJ tau. Okey, kita DJ ada pemanggil yang nak mengadu masalah. Hello, siapa di talian? Hello, nama saya Alif. Cik Alif, ada tercekik apa-apa ke? Suara macam ke... Ya, tak apalah, teruskan. Kejap, Christmas yang saya jual tu bocor. Yang tadi cuba lah dulu. Bah kata pepatah, buah cempedak di luar pagar. Janganlah ambil buah orang tu. Saya faham Christmas tu bocor sebab dia tengah period kebocoran. Orang Malaysia ni macam salah saya lah. Sebelum tu saya nak tanya, bunyi ketuk-ketak Cik Alif tengah potong mangga ke? Dah tahu bunyi macam tu potong mangga lah. Takkan potong gaji pula. Nak makan tak? Tak boleh sahur. Oh, ini film ini, film Money His. Asik, nyanyi dia. Nyanyi. Asik. 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 Sekarang masuk waktu solat subuh. Sudah imsak. Ya anjing, banyakkan lebah aku. Kalau kau pandai lebah dalam bahasa Inggeris apa? Mestilah B. Jangan nak panggil aku B lah, geli aku. Kalau kau nak panggil kawan kau yang haram tu B boleh, sebab dia babi. Babi. Jangan aku pergi bazar madu, kita jual madu. Hari-hari es krim perisai murtabak. Ada apa yang special dengan madu ni? Madu ni semua kita import dari Portugal kak. Tu dia tak nak lah beli. Madu ni boleh buat akak terbang. Kalau macam mana? Muidi. Madu ni boleh buat akak terbang. Beli iPhone kat Restart Gadget dapat 10 free gift tau. Asik. Iklan. Iklan. Ha anjing, panjang umur kau. Jemput minum ni kopi baru ni. Kau fikir kau siapa? Sebelum aku minum, kau fikir kau siapa? Aku nak tanya kau sikit. Kenapa jiran kita bila aku cakap selamat hari guru, dia tunjuk jari tengah? Kalau aku jadi dia, aku tak tunjuk jari tengah. Aku ludah muka kau terus. Memanglah dia marah sebab nama dia Guru Sami, tapi dia bukannya guru. Suruh dia tukar nama. Guru Sami namanya. Apa itu?
Jing jing anjing. Oh mak kau hijau. Eh baby mak kau hijau. Ha sorokkan apa tu ha? Ha aku bagi tahu kau tapi kau jangan beritahu mama pula nanti dia tak kutip tai-tai aku kat pasir tu. Okey. Ini adalah ikan kering. Ikan kering cap cikgu Baharum. Apabila susu melimpah ke ladang gandum, puff jadilah ikan kering. Ni pertama sistem kali aku dengar tak tahan nak buka puasa sebab nak makan ikan kering. Weh anjing, kau kena ingat bulan Ramadan sekali je setahun. Inilah masa kita nak kumpul pahala. Deh, tak ada pun yang muka cantik macam Girl Generation. Weh, hodohnya muka dia. Pipi dia kena lah, terus lah. Ini macam buah manggis lah. Astaga. Biar betul manan ramainya peminat kau kat Korea ni. Apa yang dia sedang kemam? Kasih tunjulah. Peliknya muka dia. Biar saya ambil dengan handphone saya, Samsung Galaxy 8. Baru tulang. Samsung Galaxy. Kau pelik dan kawan-kawan. Gamsah Hamidah, Rafidah, Sublidah. Sudah cukup sudah. Asyik. Boleh translate bahasa Melayu tak? Oh, kalau dalam bahasa Melayu saya tanya, itu nak bilik aircon ke kipas? Bagi bilik mayat satu, mayat asing. Ada kipas yang aku santan. Ketan santan kota tau, dengan yang fresh. Belum sampai Malaysia, santan sudah jadi yogurt. Weh, dia pergi buat plastik sejeri. Hi all. Oh, pojok Powerpuff Girl. Oh, jadi DJ dia je. Weh, Sudin, kalau ia pun nak dengar lagu pelan lah sikit. Dia, Sudin, lagu Hindustan satu. Kita pun berjiran. Relax lah, Manan. Begok kat pipi kau tu dah lah tak baik-baik. Dah aku dah sama praktis. Weh, Sudin, kau pekat baru tahu kuatnya. Mana ada kuat? Abang, cepat bangun. Jentikkan dagu tu, cepat bangun. Seumur hidup aku inginkan seorang kakak. Sekarang aku dah pekak. Doktor dah menangkap dalam suami saya. Setelah dikaji, suami puan tinggal berapa hari je lagi. Untuk pengetahuan kau, aku belum pernah bunuh doktor tau. Alah, kurang pun tak boleh. Okey, saya cuba lagi sekali eh. Woi, dagu kita samalah. Confirm dia pekak. Weh, kau nak tahu kat mana nak beli iPhone yang dapat banyak free gift? Apa gift? Ikan lagi. Kau dah pekak ke? Dey, aku rasa kau WhatsApp aje lah. You are brilliant, macam. Kau beli je di IG Shop Rackstack Gadget. iPhone dia 100% original. Kau dapat 10 free gift lah tu. Barang semua ready stock. Ayah, budak-budak. Ini kedai Dobby lah, bukan 7-11. Apa lu mau? Datang sini mestilah nak ambil baju, bingai. Apa itu? 300. Mana bosa Powerpuff Girl aku? Mana nak bosa? Adalah ritual kuantar, tak payahlah nak sembunyikan, Chai. Tak ingin akulah bosa kau. Cik, kau mata dahlah sepek menjauh orang Cina. Wajah orang Cina pun. Muka dia lah pendan. Lagu macam bontot. Gembur ke kau kan? Aku tak ingin polis. Kau tak ingin. Hello, polis. Tengok ni. Lagu ya dia. Yelah, yelah. Tak cik main polis. Aku curi kan batuk kau. Curi lah. Ni aku pun dah kahwin lain apa. Lu jangan datang sini lagi tahu tak? Tanam ubi akarnya terbantut. Wah, benci lu dagu bontot. Ini sebab kau punya pasal lah. Kau benci lah kena aku pun. Hello Chai, ni aku Sudin. Aku minta maaf pasal tadi. Sebenarnya bosa aku ada bini aku simpan dalam peti ais. Nak topeng Batman. Nak topeng Batman. Bukan mama tak nak belikan. Tapi kan dah cuba tadi tak muat. Kalau kepala dah macam bola rugby memanglah tak muat. Siapa suruh bola rugby ni kan dah terkenan. Alalala merajuk pula dia. Rambut dah lah sembilan helai je. Rambut bola rugby. Aku dapat rasa kau penyanyi ni mesti ira-iras aku. Najis Muhammad terbagi kepada dua, iaitu babi dan ha yeah. Sampai oh, dia kemarin. Ni kemarin apa cuy. Semua ni baby pian. Kau sepatutnya bersyukur kau adalah anjing pertama yang aku ajak tengok persembahan aku. Duduk. Asik. Lagu ini ditujukan lah, kepada anjing. Kusiar ham seti he. Kusiar ham reti he. Lagu ni mengesahkan orang tak bayar hutang. Oh, tapi duit semua dah habis lah baby pian aku buat basikal lajak. Harimau mati meninggalkan belang. Anjing mati meninggalkan hutang. Meninggalkan hutang. Lagu Kai Bahar.
Uber. Tumpang tanya macam mana nak jadi pemandu Uber? Tahniah, Encik sekarang pemandu Uber. Ha? Amboi, bukan main senang lagi, bukan kena isi borang dulu ke? Oh, lupa pula pasal borang. Siapakah anda? Sudin bin Daniel. Berapakah umur? Bawah raju 2 tahun. Apakah hobi? Korek hidung silet bawah meja. Makanan kegemaran? Kuitiau kerang tak ada kerang. Minuman kegemaran? Air basuhan ikan. Sekasut hang tuah. Tanya jebat. Apakah cara membuat ikan goreng? A goreng, B kukus. Alamak, susahnya. A ke B? Soalan ni saya skip. Baiklah, ini soalan terakhir saya nak tanya Encik. Encik ada penyakit darah tinggi, jantung dan kencing manis? Kencing manis tak ada. Tapi kalau kencing tak flush tu selalu. Walaupun Encik selalu, tapi Encik kencing tak flush. Jadi kami terima Encik sebagai pemandu Uber. Asik. Esok Encik dah boleh mula kerja. Langsung jadi pemandu Uber dia. Kemana yang dia? Wah, ke India, India yang Taj Mahal. Tak sangka kita dah sampai India kan? Wahai pakcik yang bertudung Yuna, pakcik tahu tak kat mana rumah Syaruhan? Bertudung Yuna? Kita datang sini kan nak cari awek aku, bukannya Syaruhan. Habis tu takkan lepas jumpa awek kau je terus balik? Singgahlah gurukul ke apa ke? Pinjam-pinjam. Weh anjing, kau kenal awek kau tu kat Facebook kan? Gambar profil dia pun pakai gambar selipar. Kalau dia bukan orang, dia babi macam mana? Tak kisah dia babi ke, dia boleh pasal wari ke. Aku tetap terima dia, aku tetap cinta dia. Wah, inilah dinamakan cinta muhalazah. Weh, muhalaz. Tengok kesamahan Gua Zendo. Cinta muhalazah. Kita dah sampai, inilah tempat kerja pria. Punyalah ramai orang siap bawa kari lagi. Macam mana kau nak cari dia? Relaklah, ni Ricky lah. Hello, pria Malhotra speaking. Pria, cuba berdiri. Apa? Berdiri sekarang. Tu dia awek kau, tangan dia kena cakap dia berdiri tu. Jom balik. Berita balik. Murid Raja Satu berumur 7 tahun. Sekian berita terkini. Masa sekolah dulu kan suka buat apa? Aku selalu ponteng kelas lepas tu aku usah nak macam kantin. Itu je yang kau buat? Habis kau pula buat apa dulu? Masa di sekolah, mencabar sentiasa. Ibu dah tiba. Abang tolonglah carikan kedai topi. Penat saya pusing-pusing cari kedai topi untuk baby pian. Tak ada pun. Kesianlah baby pian kalau dia kena embun nanti dia demam. Kalau gua demam, siapa nak cari rezeki untuk keluarga kita ni? Asyik. Tak pernah jumpa kedai topi. Awak ni bukan betul. Hari tu saya suruh beli pisau cukur, awak pergi cari kat kedai kek. Cuma kan tanya itu budak. Kalau tanya dia tahu ke? Muka macam bodoh je. Weh budak, kau tahu tak mana nak beli topi yang baik-baik, yang trending, yang smart ke? Pakcik pergilah IG shop Riscap, dia jual semua cap yang trending. Lepas tu barang semua ready stock, saya buat postage hari-hari. Adik! Lain kali bagilah tahu awal-awal. Sekarang kita dah tahu kat mana kita nak beli topi. Korang nak tahu tak burung saya dah pandai cakap? Apa? Awak biar betul saya suka. Betul ke saya suka? Apa yang burung awak pandai cakap? Betul, burung saya pandai cakap lorak kedah. Lorak kedah, lorak kedah. Anjing saya pun dah pandai tangkap pencuri. Semalam dia tangkap pencuri, bila saya cek beg pencuri tu, dia curi baju dalam mak saya. Apa punya taste lah. Kucing saya pula pandai mengesan. Dia pandai mengesan kotoran pada pakaian. Sekarang dia pandai mengesan barang yang hilang. Hari tu dia jumpa Habib jual mak saya, kau. Seronok kan bila ada haiwan peliharaan. Mestilah seronok, Sunio. Kita boleh main dengan dia. Eh, main pula. Kita boleh belai dia. Kita boleh sayang dia. Kita boleh ajak dia main polis entry. Kita boleh main bola. Macam budak tu. Ada kucing pun kucing robot skinhead. Doraemon tolonglah saya. Saya pun nak haiwan peliharaan juga. Tapi saya tak nak bela binatang yang biasa-biasa. Saya nak bela singa ke gajah ke, baru rare. Widih. Apa kau? Wah, kita kat mana ni Doraemon? Madagaskar. Widih, Afrika. Pergi Madagaskar. Binatang yang nama hitam belakang awak. Huh? Singa. Wih, langsung singa. Hanya kita dapat bersua atau nenek. Ini suaranya Alif Sukri ini. Pakcik makcik lupa duit raya. Nah itulah. Mak kejut kau tadi sahung, kau tak nak bangun. Sekarang ni meringik-ringik nak suruh mak masak Maggi. Banyak cantik muka kau. Tak rasa tau tak? Ya
kalau Maggie telur. Telur nak dua. Kuah nak banjir. Banjir nenek. Sahur, 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 sahur. Ini peri ni. Bukalah matamu. Sahur, 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 sahur. Ayo makan dulu. Sahur, sahur. Eh bukan, bukan. Sahur, sahur. Bukalah matamu. Bila mak kejut sahur. Wih. Bangun sahur. Takkan mak tiap-tiap pagi nak bergilik macam ni? Tak ada kerja lain. Ustaz Abid Liu dinasihatkan supaya berhenti berkhidmat beri bantuan sepanjang musim PKP dan hanya akan beri sumbangan daripada rumah. Sedih tau kalau baca luahan hati Ustaz Abid tu. So dari isu ni kita boleh nampak yang tak semua kebaikan kita ni akan dihargai. Walaupun yang menyokong kebaikan kita ni dalam jumlah yang besar, tetap akan ada segelintir mereka yang menentang. Itulah kehidupan. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Walaupun kita dah cuba sehabis baik, tetap akan ada mereka yang mencari-cari kelemahan kita, menghukum, menjadi juri dan hakim. Pelik, Allah ciptakan manusia ni dengan akal supaya kita ni jadi hamba Tuhan. Tapi ni sibuk pula nak jadi Tuhan. Sibuk dengan urusan hati dan niat orang lain. Kalau kita ni tak senang dengan kebaikan orang, cek balik hati kita. Sedangkan mata kita terangkui itu adalah kebaikan, tapi hati kita tak senang. Sebenarnya bukan mata kita yang buta, tapi hati kita. Hati kita ni bermasalah. Siapa kita ni nak menghukum kebaikan orang lain tu berkiblatkan publicity? Siapa kita? Jangan pula nanti di akhirat orang tu buat baik, bersedekah, berkhidmat, jadi asbab dia ke syurga. Kita ni pula yang sibuk menghukum, mengata kebaikan orang lain, jadi asbab kebinasaan kita. Mantap. Okay cuy, video yang satu ini juga keren cuy, Sudin Ponteng Puasa. Nanti kita reaction lagi kalau ada video Mad Libs Malaysia yang keren lagi dari Iman Spaniard ini ya, Iman Spaniard ini. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.